Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Bab yang ke-9 daripada perkara-perkara, daripada 10 perkara yang wajib kita buat. Ada adab yang mesti kita berakhlak dengan dia, beradab dengan dia untuk menyampaikan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah taala, redha dengan qada Allah. Kalau kita boleh sampai peringkat qada, kita redha, maka orang ini tinggi darjat dia. Ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah taala itu maknanya, ertinya, takrifnya apa dia? Suka hati akan segala yang dikehendaki oleh Allah taala dan ketiadaan i'tirad. Ketiadaan menyangkal, menentang, tak terima, itu makna i'tirad. Akan segala yang diperlakukan oleh Allah taala ke atas hamba-Nya. Ah, tutup sekat tu. Takrif. Apa takrif redha dengan qada Allah? Maknanya hati seorang itu suka. Tidak melawan, tidak menentang dengan segala ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita. Syaratnya akan disebut nanti. Syaratnya mesti usaha dulu. Kita berusaha siang dan malam cari rezeki. Akhir sekali, itu yang kita dapat. Sekadar 2,000 sebulan ataupun 3,000 sebulan yang dapat. Kalau kira, kalau kira kita kerja ni, ai, patut boleh 10,000 dah. Tak dapat. Ah, maka kita redha lah. Setakat tu yang ketentuan Allah Ta'ala, rezeki aku. Selesai masalah. Tak payah nak berontak dengan Tuhan. Ah, Tuhan tak bagi rezeki yang halal ya. Ah, kita pergi merompok. Kita pergi main judi. Ini dia panggil memberontak kepada Allah Ta'ala. Tak payah berontak. Terima apa yang ada. Jadi ini dia panggil redha dengan ketentuan Allah. Ha, jadi redha tu mana hati kita terima dalam keadaan tenang setelah menyelesaikan semua usaha-usaha yang ada. Jangan tak ada usaha. Ha. Dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit ketika kena bala. Ha. Bila kena bala kita kata tak sakit, tunggu qada Allah. Sakit tu sakitlah, kena pergi cari ubatlah maksudnya. Jangan kata kenapa tak pergi ubat? Kenapa tak pergi hospital? Allah Ta'ala qadar. Takdir Tuhan dah. Tak payah cari hospital. Ah, ni lain cerita ni. Kita sudah bincang panjang itu dalam bab tawakal. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan berdoa dan berubat. Lah. Kalau sakit, cari ubat. Kalau susah hati apa-apa perkara yang kita berhajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta engkau berkuasa untuk menolaknya. Orang kata jangan pergi bahaya tu. Ah, bahaya apa? Tuhan takdir dah. Kalau tak jadi, tak jadi. Jadi kita pergi cari pasal, pergi duduk di tempat yang bahaya. Tengok dah kawasan ni, orang kata ada nak meletup hari ni. Kita pergi juga, mati syahid lah jawab dia. Ha. Kalau mati syahid tak apa, ni mati. Mati terbakar situ. Ha, jadi arti-arti di sini memerangkan kepada kita makna qada, makna redha itu bukan meninggalkan melakukan sebab asbab. Bahkan menyuruh Allah Taala akan dikau dengan berdoa. Allah Taala perintah kepada kita supaya berdoa. Du'uni astajib lakum. Minta dengan aku, aku perkenankan. Itu arahan Allah Taala kepada kita. Maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu, ini apa benda yang kita kena buat untuk menyatakan redha dengan qada itu, bahawa menuntut sampai engkau kepada kasihnya dengan mengerjakan segala sebabnya. Kita nak cari, nak meraih kasih Allah, nak suruh Allah sayang kepada kita dengan kita buat apa? Kita mencari semua benda yang Allah Ta'ala suka. Bahkan meninggalkan segala sebab. Meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan yang diredai oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Kita tak payah buat ada Tuhan tentu dah. Alah, ini salah. Maka tiada daripada redha dengan qada Allah bagi mereka yang dahaga bahawa tiada menghulurkan tangannya kepada air yang dingin. Allah bukan orang redha ni. Dia dahaga kuat. Tercekik dah lidah tengkuk ni, dahaga. Orang kata ada air kat depan tu. Tak payah pergi. Allah Ta'ala tahu dah aku ni. Kalau dia nak suruh aku hilang dahaga, hilang dahaga. Betul ke orang ni? Ke dia panggil orang sewe lagu ni? Sewe apa? Budak-budak tak betul ni dia panggil sewe. Tunggu air mari. Masa mari air. Pergi tunggu tempat air tu. Orang pergi cari air untuk minum. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Kita dahaga. Ketentuan Allah Ta'ala, air ni menghilangkan dahaga pada adaknya. Luar adaknya, itu kuasa Allah. Tapi pada adaknya, mungkin ambil minum air untuk nak hilangkan dahaga. Jadi kita minum itu menunjukkan kita redha dengan ketentuan Allah. Allah tentu pada kita dahaga. Macam mana nak hilangkan dahaga? Minum air. Minumlah. Nah itu. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak Allah. Tak ada keluar daripada perintah syarak menunjukkan dia ni redha. Tak keluar. Keluar tak salah dia. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu. Ketiadaan meninggal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hati. Serta bersungguh-sungguh menuntut sampai kepada segala perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taujihat, arahan. Bila kita nak redha dengan qada Allah, bermakna kita kena lakukan apa yang disukai oleh Allah. Kalau tidak, orang panggil, dia panggil orang memberontak, orang yang degil, kerah kepala, tak mau ikut perintah. Itu dari segi ta'rif, definisi, penjelasan makna redha dengan qada Allah. Jadi kena faham betul-betul. Redha dengan qada Allah makna kita terima ketentuan Allah Ta'ala ke atas kita. Tuhan dah tentukan kita ni kaya ke miskin. Sehat ke sakit. Bila kita tahu setelah kita menjalankan semua usaha-usaha yang ada. Kalau sakit cari ubat. Baca bacaan-bacaan yang Nabi kita ajak izhabil ba'sa rabban nas, berpantang jauh daripada benda-benda yang mendorakkan penyakit kita, tapi tak sembuh-sembuh juga dia. Sakit situ jugalah. Habis ubat gata-gata dah ubat. Setengah orang ni habis gata ubat dah makan. Tak segata macam mana 3-4 jenis ubat satu hari. Besar-besar ada besar kelingin. Kalau telal tak ada air lekat. Tapi tak sembuh juga. Pada waktu ini kita tahulah ini ketentuan Allah Ta'ala beri kepada aku nak suruh kita ni sabar. Tapi jangan start awal-awal lagi. Tak payah berubat. Tuhan tahu dah. Ini salah. Dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji lagi yang diwajibkan ke atas sekalian mukallaf. Siapa dia mukallaf ni? Pelajar ni. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ni orang yang berakal dan telah baligh dia ni. Telah sampai umur dia. Itu mukallaf. Tak masuk orang gila dan kanak-kanak. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Radiyallahu anhum wa radu'an. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Artinya telah redha oleh Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman. Yang mengerjakan amal yang baik. Allah Ta'ala redha kepada orang yang beriman yang melakukan amal yang baik dan redha mereka itu daripadanya, daripada Allah. Tutup kurungan. Hamba Allah Ta'ala pula redha kepada Allah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita redha. Allah Ta'ala perundangkan syariat, kita ikut. Apa saja yang dibuat oleh Allah Ta'ala, kita dengar dan kita patuh. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, min sa'adati ibni Adam
ridahu bima qadallahu lah. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallah. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Tengok hadis nombor yang pertama, nombor satu di bawah, rawahu Tirmizi wal Hakim daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadis Muhammad bin Abi Humaid. Jadi kata rawi dia ni katanya walaysa huwa bil qawi inda ahli hadis. Jadi hadis ini lemah, dhaif dari segi sanadnya. Artinya daripada kebertuahan manusia, manusia yang bertuah itu siapa? Redanya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Radha bima qadallah. Kita redha, Allah Taala buat apa kepada kita, kita redha. Tangan marah Tuhan. Dan setengah daripada kecelakaan manusia itu tarkuhu istikharatallah. Mereka meninggalkan beristikharah pada Allah. Tak mau istikharah. Orang kata istikharah, ah buat masa ya. Pakai buat selalu senang. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatahu sakhatuhu bima qadallah. Dan setengah daripada celaka manusia, murka ia, benci dia, marah dia dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala baginya. Ha, tutup kurungan. Setakat baginya itu tamat terjemahan hadis. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmizi dengan sanadnya yang lemah. Dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Ahli syurga apabila selesai mendapat nikmat yang begitu besar, duduk dalam mahligah singgasana yang begitu besar, cantik, isteri pula bidadari yang cantik jelita, yang tidak ada tai mata, tidak ada tai hidung. Ha, isteri kita atas dunia ni comel setara mana pun, tai mata juga. Lepas tu yang paling tinggi sekali yang mereka nak apa dia? Redha. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tengok. Kesudahan tuntutan permintaan ahli syurga sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang riwayat oleh Abu Ya'la ni dia kata apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala yatajalla lil mu'minin. Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada orang mukmin dalam syurga. Fayaqul maza turidun. Mayaza turidun. Fataqwa yaqulun ridhaka ya Rabb. Fayaqulun. Bukan fatakulu, itu fayaqulun. Ridhaka ya Rabb. Artinya, apa yang kamu kehendaki, hai hambaku? Hei sekalian penduduk syurga, munak apa? Fayaqulun, mereka jawab, ridhaka, kami nak keredaan engkau ya Rabbi. Tengok nombor dua di bawah hadis ini, riwayat oleh Abu Ya'la bisanadin rijaluhu rijal sahih. Mana rijal, ianya rawi-rawi dia rawi sahih, tapi tidak semestinya hadis ini sahih. Sebagaimana kata Al-Iraqi di dalam takhrij kepada Ihya Ulumuddin. Kita kena-kena siapa Iraqi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ana banyak sebut dalam kitab ni dan dalam kitab-kitab lain yang kita syarah pun kita banyak menyebut nama Al-Hafiz Al-Iraqi. Kenapa? Karena dia telah khidmat kepada kitab Ihya Ulumuddin. Dia ambil satu-satu hadis, dia takhrij dan dia letak hukum di situ. Ha, tiba-tiba ada juga orang sekarang ni tuduh Iraqi ni orang yang tak baik. Kononnya Al-Iraqi ini seorang yang tidak beradab dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Manusia ni bila dia tak reti, bila dia tak kenal orang, dia buat tuduhan macam-macam kepada Al-Hafiz Al-Iraqi. Seolah-olah Iraqi ini orang yang zaman kita hari ni, setara dengan Abu Anas kali gamaknya. Al-Iraqi ini ulama yang awal, kurun yang ke-8 lagi dia ni. Rahimahullahu taala. Orang yang awal lagi. Tiba-tiba kita buat tuduhan macam-macam. Kalau kita baca dalam tulis dalam internet hari ni, tak ada adab, tak ada akhlak kita ni. Tuduh orang macam-macam dengan tidak adab. Al-Iraqi kata apa dalam hadis ini? Akhrajahul Bazzar wa Tabarani fil Awsat
min hadisi Anas fi hadisin tawil bi sanadin fihi lay. Jadi hadisnya, sanaknya sangat lembek. Lembek itu maknanya tidak kuat sanak dia. Ha. Jadi hadis ini tulis kat bawah tu, hadisnya sanaknya lin, maknanya sanaknya lembek, maknanya lemah sanak. Habis kita tentang hadis. Selepas redha engkau tu tutup kurungan situ. Maka jika engkau bertanya, ah ini. Syekh kita ni menggunakan uslub soal jawab. Ini di antara uslub cara yang mendekatkan, mudah orang faham. Bila kita tanya buat soal jawab, dia mudah faham. Kalau orang tanya, macam mana kita nak himpun, nak jamakkan di antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat. Ah, ni soalan yang cantik ni. Dengar betul-betul. Hari ni kita redha kepada qada dan qadar Allah. Tapi kita benci kepada maksiat macam mana? Sedangkan maksiat kafir, Allah Ta'ala yang tentukan semua orang itu jadi kafir, jadi Islam. Macam mana kita nak jawab? Nah, ini jawapan ini kena dengar betul-betul. Pagi tadi kita telah huraikan cerita ini dalam kitab Al-Iman. Hakikat dan pembatalannya yang telah membincangkan tentang qada dan qadar. Ini penting. Dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala. Kufur, maksiat. Dan juga redha semuanya ketentuan Allah. Tuhan buat berlaku. Jawab saya, saya jawab macam mana? Nah, ini jawapan dia. Nah, saya aku jawab itu maksudnya jawapannya. Bahawasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Dalam bab kafir dengan maksiat ada dua sudut yang berlainan. Pihak yang pertama, sudut yang pertama bahawasanya. Keduanya dengan qada Allah dan kehendaknya. Semua yang baik dengan yang jahat itu ketentuan Allah Ta'ala secara umumnya. Maka daripada pihak ini, wajib kita redha dengan keduanya. Kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah. Bukan kita redha dengan kufur dan maksiat. Kita ada kawan, suka buat maksiat. Kita nasihat, kita dengar pun tak dengar, tak dengar apa dah. Kita redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala, orang ni jadi tak baik. Tapi ingat, jangan redha dengan kejahatan dia. Ha, itu beza. Kita tak redha dengan kejahatan yang dia buat. Tapi kita redha Allah Ta'ala takdir dah dia ni. Tapi jangan putus harap, kita sentiasa berdoa, minta Allah Ta'ala tukar daripada tak baik, jadi baik. Ha, ini banyak yang berlaku. Ayah-ayah, ibu bapa selalu mengadu anak dia tak baik, macam mana? Ha, jadi kita kena terima qada Allah, tapi kita tidak redha, tidak terima kejahatan yang dibuat. Perbahasan bab qada dan qadar ni kena teliti sikit kerana dia agak payah. Jadi dan pihak yang keduanya bahawasanya dengan usaha, keduanya dengan usaha dan ikhtiar. Buat maksiat, buat kafir, usaha orang tu, maksiat kawan tu. Dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada pihak ini wajib kita benci daripada keduanya. Dan wajib kita larang daripada keduanya. Kita kena larang, kita kena benci kepada maksiat dan kufur itu. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Pasal itulah dia panggil iradah ni ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nanti kita bincang lebat dia. Jadi, dan kerana bahawasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya, apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan, ha, bila dia duduk dua tempat yang berlainan, maka dia tidak akan berlaga dua itu. Dan kerana bahawasanya, barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebaikan, dan menegah daripada kejahatan, masuk keduanya dalam redha Allah, dengan redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Ha, ini soal yang pertama terjawab. Jadi kalau kita kata oleh kerana jahat putuhai buat ketentuan Allah Ta'ala, orang ni jadi tak baik, orang buat maksiat, semua tu, maka kita tak boleh laranglah dia. Sebab apa? Sebab semuanya qada Allah. Kita kena tahu, memang dia qada Allah, tapi kita tak boleh redha sebab dia mungkar. Maka wajib kata kita engkar
daripada kemungkaran yang dia buat. Tak boleh kita kata ini qada Allah, tak boleh nak lak. Sama juga bila orang kena tangkap ke polis, dia kata kepada polis, "Cik tak boleh tangkap saya sebab takdir Allah Taala saya jadi pencuri." Kalau macam ni, tutuplah bala polis. Semua orang pergi dengan takdir Allah. Dia takdir Allah saya jadi pencuri ni. Mana boleh tangkap saya? Marah ke Tuhan lah. Boleh cakap macam tu. Ini syekh ni kata, ini adalah orang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada kemungkaran. Ini dua perkara yang berbeza. Jawab atau jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jika engkau bertanya, bagaimana pula aku redha dengan bala? Bala ni kita suka ke tak suka dengan dia? Tak suka. Tapi kalau dia mari, kita kena redha. Macam mana pula? Ini soalan-soalan ini menarik. Dan adalah bala itu daripada pekerjaan yang dibenci. Macam mana kita kena redha dengan dia? Dia perkara yang tak baik. Jawab saya jawab dengan bahawasanya benci akan bala itu tabiat. Kita tak suka kepada bala yang menimpa itu satu tabiat manusia. Siapa dia tak suka kepada balanya? Dan redha dengan bala itu dengan akal. Dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Kita tak suka dengan bala. Sakit mari, tak suka kita. Siapa dia suka dengan bala? Tak suka. Tapi ingat, kita kena redha dengan bala yang sudah mari. Sebab kalau kita tak redha pun dia tak pergi. Sakit mari. Darah tinggi kau, kecil manis kau, lemah jatuh kau, apa benda. Kalau kita redha, dia duduk situ juga. Betul tak? Kalau kita bertepik 3 hari 3 malam, aku tak redha dengan penyakit mari ni. Penyakit pergi ke tak pergi? Tak pergi dia. Maka kita kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala yang sana. Maka dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu, seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Kita sakit, terpaksalah kita kena telan ubat yang begitu pahit. Kadang-kadang ubat ni berat. Hingga sukacita ia dengan ubat itu. Maknanya yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya. Sehingga dia suka. Tak apalah nak macam mana. Allah Ta'ala tentukan saya ni sakit. Bila sakit kena makan ubat. Maka saya makanlah ubat ni walaupun pahit. Zaman moden ni, ubat ni pahit dua benda. Ada ubat yang pahit bersifat, sifat ubat tu pahit. Nak telan dia cukup payah. Ada ubat yang bersifat pahit, harga dia. Sebiji harga RM5. Doktor kata awak kena telan 4 biji sehari. Berapa sehari kena? 5 kali 4, RM20. Ubat saja, nasi lagi. Kalau orang jenis mabuk rokok, nak hisap rokok lagi. Banyak lagi penyakit-penyakit lain yang menimbul. Jadi pahit dia. Tapi pahit tak pahit pun kena telan lah. Bahkan terkadang membeli ia ubat itu dengan harga yang mahal. Dan mengupah ia akan doktor yang menikamnya dengan jarum. Tak dia menikam dengan jarum. Mana doktor cocok kita lah, injek kita ni. Bagi jarum, sejarum kena RM20 kalau hospital swasta kan. Setengah jarum tu pula bukan kecil, besar. Kan kita cerita dah baru ni masa pergi China. Tak ingat? Yang bakarnya api cocok jarum. Sakit tuan-tuan. Pas hari ni berasa lagi sakit. Ini kenangnya di China tadi tu. Ini cerita. Dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada Allah Ta'ala itu, bahawa engkau i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala hikmah dalam semua pekerjaan yang menghendaki ia akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan hikmah itu. Jadi kita kena kata, semua yang Tuhan buat ini ada hikmahnya. Kita tahu ke kita tak tahu? Dalam perbincangan kita tadi, dalam kitab syarah kepada bab qada dengan qada dalam kitab Al-Iman tadi, dalam kitab itu dia bawa lima hikmah. Kenapa syaitan, kebaikan syaitan ada lima cara. Ni tak boleh hulat dalam malam ni, kena belajar dalam kitab iman tu lah. Lima sebab syaitan ni ada hikmah Allah Ta'ala jadi dia. Itu dalam kitab Abu Anas tambah 2-3 lagi tambah.
Hak tambah lagi, kita kena belajar dengan syaitan. Syaitan ni tak ada cuti dia. Dia buat kerja sungguh. Cuti tak ada. Nah, kalau dia buat kerja nak goda anak Adam, dia kerja betul-betul. Selagi orang itu tak menyeleweng, selagi itulah dia bekerja. Cari jalan ke mana-mana pun. Kita ni kalau kita buat 2-3 hari, nampak tak berjadi, malah dah aku. Ini kalah kita. Tak belajar dengan syaitan dalam bab ni. Bab strategi perancangan. Belajar bab tu ya. Bab menipu orang jangan. Karut tu. Pandai cerita syaitan. Tuan-tuan boleh dengar lah rakam yang pagi tadi lah. Baik. Ada kalanya kita tahu hikmah, ada kalanya tak tahu hikmah. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Ada benda kita tuan Allah Ta'ala, ada semua kebaikan. Dan bermula i'tiqad yang tersebut mengeluarkan ia daripada hati engkau. Ia menyangkal dengan perhatian kerana apa dan betapa. Tengok. Kalau kita tak i'tiqad bahawa ini ada hikmah, kita akan marah ke Tuhan. Pernah saya dengar ada orang tulis surat. Dalam email, dalam SMS dia tulis, "Ustaz, kenapa Allah buat saya macam ni?" Berat tu jawapan. Nak jawab macam mana? Kenapa Allah buat jalan sini? Sedangkan saya semaya, kawan-kawan saya hotok semaya. Segar, baik-baik. Makan, hok halal apa dia makan, hok haram apa dia makan, tak sakit. Payah kita nak jawab. Saya duduk di masjid, saya duduk baca Quran, saya berzikir, sakit. Kenapa tu awak macam ni? Berat kita ni. Kenapa apa? Jawabnya kenapa? Sebab awak tak belajar tentang qada dan qadar. Kalau kita belajar, kita tak ada kenapa. Allah Ta'ala buat kesakitan kepada manusia. Sebab apa? Sebab ada kalanya, bukan kerana dosa dia, tapi kerana Allah Ta'ala nak angkatkan darjat dia lebih tinggi daripada apa yang ada. Duk tunggu amal ibadat dia buat tak cukup. Buat amal ibadat, sikit. Tak naik taraf yang Allah Ta'ala nak beri darjat kepada dia. Maka Allah Ta'ala beri bala kepada dia, dia sabar, dia taraka, naik darjat dia kepada tahap yang dikendaki. Allah Ta'ala nak beri, nak anugerahkan kepada dia. Kena tak situ hikmah. Barulah kita tak ada kenapa, tak ada apa sebab. Ini tak marah ke Tuhan pula. Orang tak semaya segar, orang semaya sakit. Sepatutnya orang tak semaya tu sakit je. Tak lalu makan. Alah. Lagi banyak kita berzikir, lagi kuat. Tu majlis orang panggil zikir. Tak? Lagi giat lima mengatik, lagi banyak makan. Tu cerita lain. Jadi bila kita i'tiqad macam ni, kita tidak akan timbul soal kenapa-kenapa. Seperti tiada menyangkal oleh Nabi Allah Musa AS akan pekerjaan Nabi Khidir AS setelah mengetahui akan hikmah menebuk apa ni, Nabi Khidir tebuk perahu. Naik perahu, dia belah perahu. Musa marah, "Hei Khidir, gelaklah kita dua ni." Kemudian menebuk perahu orang miskin. Jadi bila Nabi Khidir cerita, depan kita nak ada raja zalim nak rapah perahu orang. Kalau aku tebuk dia perahu ni kudung, dia tak mau ambil. Dia takut tenggelam. Baru Nabi Musa kata, kalau tahu macam ni aku tak bantah tadi. Mu tak bagi tahu awal-awal. Dan membunuhkan ia akan kanak-kanak. Nabi Khidir tengok jalan tepi sungai, tepi laut, dia tengok budak-budak duk main, dia pegang budak tu, pih, kepala mati. Musa kata, "Aqatal tanafsan zakiyatan." "Hei Khidir, mu bunuh anak orang pula dah. Apa kejadian mu ni?" Marah dia. Dan mendirikan ia akan jidar. Jidar tu makna dinding. Tanda. Jidar dengan makna dinding. Yang hendak runtuh. Kan Nabi Khidir dengan Nabi Musa sampai di kampung ni. Orang kampung ni tak nak terima dia orang ni sebagai tetamu. Duduklah tepi kampung. Akhir sekali, Nabi Khidir kata, "Musa, kita pergi baiki dinding nak runtuh ni." Kena ambil upah Khidir. Orang kampung ni kopi hangit ni. Bakhil ni. Tak mau terima kita. Jadi bila selesai baiki semua, barulah Khidir wakana apa ni? Wakana Abu Huma Salihah ni. Ayuh budak ni orang baik, di belakang ni ada harta. Jadi Nabi Musa bila dia tahu hikmah perbuatan Nabi Khidir, Musa kata, "Tak ada. Tak, aku tak bantah lah bila aku tahu." Kita kenapa dia duk bantah sangat ke syariat Allah Ta'ala ni? Manusia hari ini ni. Manusia-manusia yang berkepala Islam, yang berkat pengenalan Islam, tapi menentang hukum Allah ni. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebaikan undang-undang Islam. Tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak perli, dia tak main. Apa Islam ni? Suruh orang perempuan bungkus-bungkus ni. Panas. Sungguh cakap. Baiklah dia tukar IC. Tapi kerajaan Malaysia hari ni tak benar orang tukar IC. Maka duduklah getulah dia tergantung orang panggil.
Islam pun tidak, kafir sungguh pun tak. Payah tengah-tengah jalan. Dia panggil Islam kap pengenalan. Diceritakan orang, ada satu cerita bahawa seorang nabi mengerja ibadat di atas sebuah bukit. Ha, ini cerita ni. Cerita ni tak boleh nak cari sana apa dah ni. Seorang nabi, dia duduk ibadat atas bukit. Dan ada mata air yang hampir daripadanya. Ah, ha, sedap ni. Duduk atas bukit ada mata air situ. Cantiklah ni. Boleh kita bayang lagu mana tak? Cantik. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dekat mata air itu. Jadi mari orang naik kuda, berhenti dekat air. Dia minum air dan terlupa ia akan kendinya. Ah, dia letak bekas air ni tak tepi. Di dalamnya ada 1,000 uang emas. Ah, ada 1,000 uang dinar emas. Letak sini, pergi minum air, sudah minum, naik kuda, pergi. Terlupa kah? 1,000 dinar dia tadi. Apa jadi? Kemudian datang orang lain. Maka mengambil ia akan kendi itu. Mari sore lagi tengok. Eh, air banyak duit. Kau ambil, kau lari. Kemudian datang seorang miskin. Ia memikul kayu api. Mari pakcik, kayu api ni letih. Letak kayu api dia. Minum air. Dan berbaring ia. Kerana mengambil kesenangan. Haa. Dia pun relax atas kayu api, dia rehat situ. Maka kembali orang yang menunggang kuda itu. Tuai kuda tadi mari pulak cari kandi dia tadi, kandi dia. Tidak kendi, dia panggil kandi, kandi dah. Yang apa ni? Ada berah dia, eh? Oh, Kelantan kata jabe dia tadi lah. Ha? Plastik supit dia tadi. Dia mari pulak, maka tiada melihat ia akan kandinya. Dia tengok mana saya punya emas, tak ada. Maka menangkap ia akan orang miskin itu. Mung dah ambil dia tu. Ni, kalau tidur sini mung, tak ada orang lain dah. Maka menuntut ia akan daripadanya akan kandinya. Mari, mana beg saya tadi? Tak ada. Aku tak ambil. Dan menyeksa ia akan dia. Maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya. Dia seksa kawan ni, tak ada. Kawan itu memang tak ambil, duduk tidur atas kayu api. Dia pun naik marah, maka membunuh ia akan dia. Allah sialah tu kayu api ni mati situ. Maka nabi yang duduk ibadat atas bukit tadi pun bertanya Tuhan. Ya Rabbi, apakah sebabnya ni? Orang ni miskin. Mari cari kayu api tidur sini, rehat tiba-tibanya bunuh ni kawan ni. Orang lain ambil duit pergi tak tahu apa, relax. Ia mengambil akan dia itu orang yang zalim yang lain. Dan engkau keraskan akan ini yang zalim atas orang miskin. Jadi engkau bui penzalim ini, tuai kuda ini duduk jaksa orang miskin. Hingga membunuh ia akan dia. Ha. Maka firman Allah Ta'ala bagi Nabi itu. Hei Nabi. Berbimbang olehmu dengan ibadat engkau. Ha, tuai tegur dia. Hei. Mu apa sibuk-sibuk kak? Berbimbang tu apa yang sibuk dengan benda lain. Kamu sibukkan diri dengan ibadat sudahlah. Banyak tanya pula. Bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Bukan kerja munduk tanya rahsia Tuhan ni. Apa jadi? Bahawasanya orang miskinnya ini adalah ia dahulu membunuh akan bapak yang menunggang kuda ini. Ini sebab dia. Orang miskin tadi, hok cari kayu api tadi, dia dulu waktu muda telah bunuh ayah penunggang kuda tu. Sama-sama dia gedebek dulu. Sama-sama gedebek orang panggil lah. Sama-sama kuat. Maka aku biarkan dia membalasnya. Aku lak biarkan anak dia bunuh kawan itu. Sebab dia telah bunuh ayah kawan itu. Dan bahawasanya bapak bagi yang menunggang kuda ini, ayah si penunggang kuda ini dulunya mengambil 1,000 dinar daripada harta yang mengambilkan dia tadi. Mengambil kandi dia tadi. Orang yang ambil 1,000 dinar tadi, ayah penunggang kuda ni pernah rampas harta 1,000 daripada ayah kawan itu. Maka aku pulangkan akan dia kepadanya daripada harta pusakanya. Ha, terbalas semualah. Karena itulah dalam kitab dia kata apa? Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu buat, belagu itulah akan dibuat pada kamu.
Kita hari ni kalau kita tengok anak kita memberontak, suka lawan cakap kita, suka apa-apa benda, kita tengok pada kita dulu. Kita dengan mak ayah kita setara mana? Kita best setara mana kita dengan mak ayah dulu? Ha. Kalau banyak jawab mulut, anak jawab pula, duduk dia, tak usah duduk kacau. Bahasa budak, ada bahasa budak, bahasa mu sendiri aja. Buat kat korek tua mu dulu. Ha, ini. Kama tadinu tudan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu, macam itulah akan diperintah ke atas kamu. Ha, ini ayat ni cukup besar. Tuan-tuan boleh dengar dalam kitab Tatmimul Faidah dalam Munyatul Musalli, kita dah hurai panjang cerita ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadat. Ia menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala adalah mengingatkan mati itu sebesar-besar sesuatu yang memberi faedah, yang memberi manfaat kepada ibadat kita, maka saya akan sebutkan di sini bab yang ke-10 nanti, iaitulah pada mengingatkan akan mati. Jazakallahu khaira kepada Tuan Syekh kita ni. Dia buat satu-satu kepada kita. Mu nak suruh ibadat kuat. Nak suruh ibadat kuat macam mana? Mu kena ingat kepada mati. Tak ingat kepada mati, terlupa ibadat. Ha, jadi, bab yang terakhir dalam kitab kita ini, insyaAllah, kita akan sambung perbincangannya di dalam bab mengingati mati. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.